ketemu lagi bersama saya. Oke, di video kali ini saya akan unboxing sebuah lampu belajar seperti ini. Oke, langsung saja kita unboxing lampu belajar ini, dan di akhir video nanti saya akan memberitahu cara memasangkan lampu belajar ini. Oke, langsung saja kita unboxing lampu belajar ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja kita unboxing lampu belajar. Saya mau buka dulu kardusnya. Oke, jadi ini lampu belajar ini saya tidak beli online, nanti saya beli secara langsung di toko elektronik. Jadi ini saya beli lampu belajar ini saat saya mau ini kan saya mempunyai sudah kamar baru, jadi saya mau buka stok kontak untuk komputer saya agar siap menggunakan coverall. Oke, saat itu saya memerlukan lampu belajar ini, jadi bapak saya membelikan lampu belajar ini. Oke, ini yang pertama kita mendapatkan penyorot lampunya. Oke, jadi fungsinya ini untuk menyorotkan lampunya itu untuk ke benda yang kita ingin berikan cahaya. Ini seperti ini, sudah ada di gambaran, di gambar kotaknya. Disorotkan lampunya. Oke, setelah mendapatkan penyorot lampunya, kita mendapatkan ini adalah stand lampu belajar. Lihat, sudah ada ting lampunya, steker juga ada, dan saklar. Oke, stand lampu belajar ini kita mendapatkan pengujian standnya juga, sama seperti MIGBL 800-an, sama. Tapi saya tidak ingin menggunakan ini. Oke, jadi ini sama ini. Kenapa saya tidak menggunakan pengujian ini? Karena saya ingin lampu belajar ini bisa dibawa kemana-mana. Bukan dibawa kemana-mana sih, tapi bisa dipindah-pindahkan. Oke, setelah mendapatkan stand lampu belajar, kita mendapatkan ini. Ini ketinggalan satu. Ini seperti alasnya, teman-teman. Lumayan berat. Oke, seperti ini. Nah, ini dia, lumayan berat. Ini sama saja seperti fungsinya, tapi ini bisa digeser kemana-mana, bisa di sana, sini, situ, depan, belakang, kanan, kiri. Oke, saya ingin menggunakan yang ini saja, yang lingkaran ini. Oke, langsung saja kita masuk ke proses pemasangannya. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke proses pemasangannya. Oke, ini pengunci stand mic-nya ada dua. Sesuai tadi yang saya sudah tadi bilang, saya ingin menggunakan yang karena lingkaran ini, yang lingkaran ini bisa digeser-geser. Oke, lalu kita ambil stand lampu belajar, lalu kita tanamkan yang warna hitam ini. Kita tanamkan di lubang ini, lalu dikencangkan. Cara mengencangkannya, putar ke kanan saja. Oke, sudah. Oke, hasilnya seperti ini setelah dipasang. Woi, mantap. Oh ya, ini menurut saya nih, tadi saya sudah lihat-lihat stand mic-nya nih lebih pendek pada stand belajar ini lebih pendek daripada stand mic-nya. Oke, langsungnya kita pasangkan penyorot lampunya dengan cara diputar-putarkan seperti ini. Oke, sudah. Seperti inilah hasilnya. Oke, cuma segitu doang untuk pemasangannya. Gampang sekali ya, teman-teman. Nggak ada susahnya. Oke, sekarang saya ingin mencobanya menggunakan lampu. Oke, ngomong-ngomong, ini saya ingin menggunakan lampu yang 14 watt. Ini juga ada saklaran, teman-teman. Oke, langsung saya ingin mencoba menggunakan lampu. Ini sudah saya berikan
berapa ya, 14 watt sepertinya teman-teman. Oke, lalu kita pasang di fitting lampunya. Oke, langsung kita pasang. Dan setelah dipasang lampunya, lalu kita colokkan juga steker lampunya ke stop kontak. Oke teman-teman, setelah teman-teman mengikuti cara-cara tadi memasang lampu belajar ini, maka hasilnya seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Ini lampunya ini sebesar 14 watt, jadi terangnya itu sebesar ini, segini terangnya. Oke, sekian dulu video kita untuk kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk like video ini jika teman-teman suka, share ke sosial media teman-teman, dan subscribe channel ini yang akan notifikasinya. Dan see you next video.